Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Dharma Temuri. Yang pada kesempatan kali ini saya berada di depan SMK 1 Depok Labuaja. Kenapa saya berada di sini? Karena saya mau mengambil video atau menyusuri patrok tol yang mengarah atau pas keluar masuk ke jalur Ring Road Utara. Dalam video yang kemarin saya mengambil video mulai dari sini guys. Dari sini kemudian ke arah sana. Yang saya beri judul menyusuri patok tol Jogja Solo Bawen di sepanjang Ring Road Utara. Oke. Itu videonya saya mulai dari sini guys dan ke arah sana. Sampai ke peronggohan ke arah barat. Nah, pada video yang kali ini saya akan mengambil video masuknya jalur tol yang sebelum ini atau yang lompatnya di sini. Nah, tepatnya berada di depan SMK 1 Depok Maguwoharjo. Tunggu. Jadi kalau menurut rencana dari tim pembuatan jalur tol Jogja Solo Bawen bahwa jalur tol yang masuk ke Ring Road Utara itu dimulai dari sini. Oke, dari sini kemudian masuk. Nah, patok masuknya dari sini. Ini patoknya. Nah, kita akan mengambil video yang ke arah sana. Oke, atau bisa dengar. Nah, bisa kita lihat di sana. Ini ada patok merah putih yang menandakan kalau ini ada jalur tol lewat sini. Kemudian ada lagi patok berwarna kuning putih. Patok berwarna kuning putih yang berada di sini. Ini patok kuning putih, sana pun juga ada. Ini juga patok kuning putih. Artinya berarti jalur tol itu berada di sini atau di atas ini. Di atas ini. Nah, di atas ini kemudian menyeberang masuk ke yang ada di sana. Oke. Kita nanti akan melihat ke yang arah sananya, oke? Oke. Kita pause dulu supaya tidak. Kita sudah berada di timur SMK 1 Depok. SMK 1 Depok yang tadi itu kalau kita berada di sini, kita akan nyambung di sini juga, oke? Atau di utara pom bensin. Utara pom bensin Maguwoharjo, ini ada patok kuning putih dan di sana juga ada patok merah putih, oke, patok merah putih, sini kemudian sini ada patok kuning putih, ya. Atau di utara pom bensin Depok Maguwoharjo yang berada di timur SMK 1. Oke, kita sambung lagi sana nanti ya. Oke, saya sudah berada di timur pom bensin ya. Timur pom bensin di utara hotel
diset ngoten nggih. Melanjutkan jalur patok tol yang tadi berada di timur SMK N1 Depok atau di utara pom bensin gitu nggih. Oh, kalau kita lihat di sini ini ada beberapa patok ya. Oh, enggak kelihatan nggih. Enggak kelihatan nggih. Di sini ada patok warna merah putih, kemudian yang di sini nah, kelihatan ini. Oh, zoom saja ya. Ini ada patok warna kuning putih dan juga sebelahnya ini patok warna merah putih. Berarti tol itu lewat di sini nggih, lewat di persawahan ini yang pada kali ini masih ditanami padi yang menguning nggih. Sudah menguning nggih. Kemudian dari sini tetap ke arah timur sana nggih. Nah, ini dia ya. Ketemu patok warna kuning putih. Kita mendekat. Ketemu patok warna kuning putih. Dan di sini juga ada patok warna merah putih. Ini ada dua ya. Kuning putih. Oh, di depan miletet Mbah Mendes yang berada di utara Lotemat. Mana ini Lotematnya nggak kelihatan. Atau di utara Hotel Inset. Di utara Lotemat. Oke. Kita ikuti lagi, kita berjalan lagi ke arah timur. Timur sana nggih. Untuk menyusuri jalur patok tol Jogja Solo Bawen. Nggih. Iya. Kita ikuti dari sana oke. Lagi dari sana ke arah sini kita cari di manakah
lanjut ke sana. Kita balik dulu karena rangsung lompat. Balik dulu sampai ke selokan Mataram. Oke. Okay. Ya, kita sudah lompat nggih. Okay. Tadi saya berada di sini. Ya, sekarang saya sudah berada di sini nggih. Okay. Kita lanjutkan untuk mengikuti patok jalur tol Jogja Solo. Iya, ini. Ya, dari sana kelihatan ya. Ini
ini ada mana ini? Ada patok merah putih, kemudian patok kuning putih. Kemudian di sana lagi itu ada patok merah putih. Rumah makan ini juga terkena usuran dari adanya Tol Jogja Solo. Oke, kita lanjut lagi. Lewat di sini untuk arus tol agak ke selatan Kota Mataram, dan masuk ke selatan Kota Mataram. Jadi tidak berada di atas Kota Mataram persis, tapi berada di sisi selatan Kota Mataram. Oke. Kalau kita lihat dari kanan kiri, Mataram tidak ada patok, tetapi berada di selatan dari Selokan Mataram. Kita lihat tidak ada patok. Oke, tetapi ini belum menemukan lagi. Dari sini sudah masuk lagi. Ini sudah mulai masuk lagi di kanan kiri Selokan Mataram. Ada patok kuning putih banyak di sini. Ada proses di kanan Selokan Mataram. Sudah mengarah ke simpang Susun Purwomartani. Ini kalau kita lihat kita masuk ke perempatan rumah makan pesawat. Hati-hati. Ya. Oh,
Ini adalah beberapa bangunan yang sudah dirobohkan. Kalau ada di beberapa video saya sebelumnya, ini adalah bangunan dua lantai yang sudah dirobohkan dengan ekskavator. Bisa kita lihat, sekarang sudah rata ini, dan tanah sudah siap untuk dibangun jalan tol. Sudah masuk di simpang susun Purwomartani nggih. Nah, bisa kita lihat untuk patoknya sudah banyak tersebar mana-mana terlihat. Kita lihat situ juga. Ini juga sebagian dari rumah warga yang terdampak tol dan sudah diratakan. Ini kita lihat ya, sekali patok ya. Ya sekali patok dan tanah sudah diratakan. Sudah kelihatan untuk lokasi-lokasi mana saja yang memang sudah. Bisa kita lihat di sana, inilah pusat simpang susun Purwomartani. Pusat simpang susun Purwomartani yang saat ini sudah diratakan atau sudah dibersihkan dan sudah siap untuk dibangun. Kalau bisa kita lihat bahwa sudah terlihat seberapa luas atau lebarnya tanah yang akan kemarin. Jadi desa juga ada ini saat perataan. Demikian info dari saya menyusuri patok jalan tol Jogja Solo JEA mulai dari keluar dari Ring Road Utara sampai ke simpang susun Purwomartani. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.